benar. Mari ya, kita duduk sana. Aku nggak mau orang yang nggak percaya. Jadi ini jam menunjukkan pukul 11 malam, jeng 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 jeng, dan masih syuting adegan hujan-hujanan. Real, hujan-hujan airnya bener-bener. Waduh, ini gila nih, air dingin banget, aku udah menggigil sampai gemeteran tadi. Belum, udah tengah malam, anginnya kencang, airnya juga kan, ini air bersih yang bener-bener air segar gitu kan. Jadi kayak bener-bener kayak fresh banget gitu airnya, tapi gak tepat kalau di tengah malam kan. Jadi waduh, tadi bener-bener panjang banget lagi scene-nya. Ada sekitar 9 scene aku adegan basa-basa. Kenapa harus malam? Karena emang adegannya malam. Malam hari. Dan emang karena kita kejar tayang. Dan ini semua dilakukan demi penonton setia cinta karena cinta. Ini kan satu bentuk sacrifice lo ya sebagai artis. Seperti apa sih rasanya lo? Terang banget tadi. Apa ya, pastinya sih yang membuat aku semangat tadi aku bilang ya penonton setia dari sinetron aku, karena mereka yang bikin aku tuh kayak pengen memberikan yang terbaik, pengen besok pasti yang terbaik lagi, pengen ngelakuin setiap scene itu dengan sepenuh hati, karena mereka yang akan nonton, mereka yang akan merasakan feel acting dari pemain-pemain, mereka yang akan menonton secara keseluruhan sinetron ini. Walaupun misalnya ini sinetron dikerjakan setiap hari dengan waktu yang lebih ngebut ya, tapi kita tetap membuat yang terbaik dan tetap mau total gitu. Sumpah ini sih dingin banget rasanya, itu kayak aku jadi pakai baju dua lapis, aku pakai tank top lagi dalamnya baru baju karena aku takut masuk angin. Terus airnya tuh dingin pas kena kulit ya, sampai aku tuh modelok sampai kayak sempet susah berapa kali modelok karena bergetar banget. Sedangkan kan saat tampil di tayangan nggak mungkin kata bergetar-getar kan. Terusannya ini lagi ngapain, lagi sweet scene kok bergetar-getar. Jadi ya emang banyak pengorbanan yang dilakukan oleh kru dan pemain dari Cinta Karena Cinta sih. Iya, hari ini ada Hito, sama nanti juga ada si Gaby, terus nanti juga ada Aditya Zoe. Intinya ini adalah pacaran 15 menit ala Mirza dan Jena. Jeng jeng. Ini salah satu bentuk kamu untuk bikin baper ya? Pastinya ya, hujan itu membuat apa ya, membuat suasana lebih baper, hujan ya kan. Ditambah lagi dengan dialog-dialog bapernya, situasi malam hari, cowok cewek berduaan di bawah hujan, di bawah bulan gitu kan. Bulan dan bintang kan kesannya romantis. Ini salah satu bentukmu dan tim untuk menarik penonton-penonton gitu ya. Pastinya iya sih, karena setiap sinetron pasti akan punya ciri khas masing-masing dan harus memberikan yang terbaik. Entah misalnya kalau sinetron kayak ada yang motor-motoran, ada juga sinetron yang kayak anak-anak sekolahan, ada juga sinetron kayak kita yang kita kuat di, harus kuatin di drama dan juga adegan-adegan kayak gini. Jadi ya semua punya spesialis masing-masing lah gitu. Nanya dikit, kalau seandainya dengan sacrifice kamu dan teman-teman dan itu segala macam, tapi tidak diapresiasikan dengan teman-teman yang nonton, rasanya kayak mana? Biasanya sih cuek aja sih, karena pasti penonton tuh macam-macam ya. Mau film sebagus apapun, sinetron sebagus apapun, penonton itu punya selera beda-beda. Pasti ada aja ntar yang komen, gue gak suka yang ini, gue lebih suka sinetron yang ini. Atau enggak, ah kok yang ini warna gambarnya aneh. Atau enggak, kok yang ini adegannya aneh. Jadi macam-macam. Tapi aku yakin ya, kita tuh ngeliat dari secara keseluruhan. Kalau secara keseluruhan sebagian besar suka, berarti itu nyampe ke selera penonton gitu. Enggak sih, karena aku jarang bacain komentar, jujur banget. Aku orangnya agak-agak jarang banget bacain komentar-komentar, karena bagi aku kita tuh tanpa komentar orang-orang, kadang-kadang kita juga bisa menilai sendiri. Oh, kayaknya emang ada yang kurang, ada yang harus diperbaiki. Atau kadang-kadang dari penyutradaraan yang memberitahu kita apa yang harus kita lakuin. Atau kadang mungkin bisa juga dari produser atau dari teman sesama pemain. Jadi kayak kita udah saling mensupport lah gitu. Ini adegannya baper banget sama temenmu juga, pacar temenmu juga. Mm-hmm. Untuknya sih nanti ada yang baper
Enggak sih, enggak sama sekali. Karena kenal sama Hito udah lama banget. Kalau fans itu pasti, fans pasti akan nanti muncul couple-couple baru. Tapi namanya, apa ya, aku sama Feli, sama Hito, semuanya sama-sama public figure. Jadi udah biasa menghadapinya. Kecuali misalnya salah satu di antara kita bertiga ada yang bukan public figure, pasti bakal ada yang baper atau kayak belum ngerti gimana nih entertain, belum terima. Cuma kalau yang udah ngerti mah pasti lebih santai. Karena mereka tahu kalau di judul apapun pasti nanti akan muncul fans-fans couple itu. Mau booming atau nggak booming sinetronnya gitu. Mau nanya lagi. Oke. Bel, kan lo sering beradegan besar. Selalu aja. Kalau misalkan lo suka pasti cemburu kalau ada adegan besar gitu. Enggak sih, enggak pernah. Karena udah sahabatan lama kali ya. Kayak udah kenal lama dan juga dia kenal aku tipenya kayak gimana kan. Maksudnya aku kan profesional saat di set aja. Di luar dari set ya semua punya kehidupan pribadi masing-masing kan gitu. Enggak, kita mah gak kayak gitu, kita bener-bener profesional. Jadi yang di set itu adalah sesuatu hal yang kita lakukan dengan totalitas, dengan sepenuh hati, dengan kesungguhan gitu. Enggak yang kayak emang apa ya, sengaja akan pengen membikin kayak gini biar orang baper. Enggak, kita bener-bener total pengen lakuin itu gitu. Jadi ya nyampe ke orang-orang sekitar kita pasti yang positif. Enggak pernah sih. Dari zaman dulu banget nggak pernah. Maksudnya emang tipenya sih ya, mungkin ya aku emang orangnya rada-rada cuek. Kalau yang nggak mengena yang kayak gimana, atau yang bagi aku kayak waktu aku udah banyak yang terbuang untuk pekerjaan aku, terus aku harus ngulangin waktu berjam-jam baca-bacain komentar, terus mood berubah tuh kayak wasting time gitu. Iya, karena emang aku lebih suka kalau lagi bengong main game gitu atau baca. Jadi gak suka ngelihat sosmed kelamaan. Aku tuh buka sosmed cuma untuk misalnya mengapresiasi fans-fans yang udah upload tentang sinetron atau pekerjaan aku. Aku like-likein sama posting yang emang posting untuk feeds aku. Itu doang. Jarang aku nge-stalk atau ngeliat-ngeliat.